parah ini mah udah jam 9 pas ya. Udah mau sejam ini masih zong. Belum dapat orderan. Ya udah, kita pindah aja kali ya. Anyep nih di area Pulau Mas. Ini nih. Orderan masuk nih. 99.000 woi ke Cinere Depok. Terima dulu ya. Halo. Assalamualaikum, saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Oke bro, kita vlog on beat lagi nih ya. Kita cari orderan yang srek di hati ya. Kita nggak kejar poin. Pokoknya yang cocok bawa aja. Kira-kira gimana nih orderannya di hari puasa yang ke-19? Apakah rame ataukah sepi? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat 37 menit, hari Sabtu sekarang ya, tanggal 30 Maret 2024. Langsung aja saya mau buka Grabnya dulu ya. Ini Grabnya langsung aja aktifkan. Oh, nggak vermuk ya. Jenis layanannya dimatiin dulu hematnya ya. Oke, sip. Oh iya, saya mau ngereset trip sama average-nya dulu. Trip-nya di-reset dan average-nya di-reset. Sekarang yang di GoPartner-nya nyalain juga ya. Ya, mengubah jadi online. Wah, vermuk nih dia nih. Oke. Bisa ya? Bisa dong. Ini gokar hematnya matiin dulu dong. Maksimnya buat jaga-jaga ya. In-rev-nya juga ya. Di-onin aja, kali aja ada permintaan transportasi. A few minutes later. Wah, sudah 10 menit berlalu, nggak ada pergerakan nih. Lah, baru masuk nih. 26.000 ya. Jemputnya di Cipinamuara 2, nganternya ke Rawamangun. Rawamangun ya, oke, ambil. Jemputnya 2 menit ya, 250 meter, deket banget dong. Langsung aja kita jemput penumpangnya nih. Bro, ini nunggunya 10 menit, bro. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat orderan daripada anyep. Ya udah deket ya di masjid situ tuh. Ya bisa bu. Oh iya, oke. Ke Rawamangun ini ya? Iya. Oh, ke klinik mata apa? Klinik mata. Ya? Ayo, oke. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Aku terbuai, terbayangkan manis senyum di wajahmu. Oh, ini yang ada security ya? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Udah? Bisa? Sekarang sudah jam 8 lewat 10 menit. Sudah nganter penumpang ya ke Jalan Pemuda nih. Pulau Gadung, Rawamangun. Pakai GoPay nih ya. GoPay pakai OVO. Kalau Grab OVO 26.800 bersihnya. Kita cek berapa penumpang bayarnya. Ah, ini dia 34.500. Potongannya nggak kelihatan ya. Ya udah, langsung aja selesai. Ya, sekarang GoPartner-nya nyalain lagi. Oke, sekarang kita melipir-melipir lagi ya. Kita kemana ya? Ya, kita coba ke arah sini ya, belok kiri. Ya, kita coba ngetem di sini aja ya. Ya, ini ngetem di sekitaran nama jalan bangunan ya. Ada jalan plafon, ada jalan porselen, jalan plester, jalan beton, oh, jalan beton pondasi. One eternity later. Ini puasa hari ke-19, landai banget ya. Apa karena hari Sabtu? Jadi banyak aktivitas yang libur ya, orang kerja pada libur.
tapi nggak tahu juga deh. Ya ini udah 12 menit berlalu ya, belum ada pergerakan nih, kita geser lagi aja deh. Aduh, anyep bro, ngetem lagi ya di sinilah. Masuk-masuk komplek perumahan kali aja ada orderan ya kan. Ya ini posisi di Pulau Mas dekat rumah sakit EMC. Masih zong nih, landai nih, landai. Kita santai sejenak aja dulu ya. Sambil tidur-tiduran. Melipir-melipir belum tentu dapat orderan, yang ada malah ngabisin bensin. Ya kan? A few minutes later. Ya, parah ini mah, udah jam 9 pas ya. Udah mau sejam ini masih zong, belum dapat orderan. Ya udah, kita pindah aja kali ya. Anyep nih di area Pulau Mas. Bunyi nih. Orderan masuk nih. 99.000 woi, ke Cinere, Cinere Depok. Terima dulu ya. Wah, jemputnya deket nih. 280 meter doang, 2 menit ya. Ini rutenya ke ini laut di sini ya. Ke arah selatan berarti. Oke bro, langsung aja jemput penumpangnya ya. Kita ke Depok nih, Depok. Luar biasa ya nunggunya ya. Benar-benar sampai tidur-tiduran, sampai ketiduran lep tadi sebentar, terus kebangun lagi. Hampir sejam nunggunya, 50 menit ini nunggunya ya. Oke, udah deket nih, tinggal belok kanan. 150 meter lagi nyampe. Ya bu, silakan ke Cinere ya, Depok. Oke. Lewat tol ini bu ya? Iya. Iya, sip. Bentar ya, nyelesain orderan dulu nih. Tadi rungkat banget. Sekarang sudah jam 9 lewat 48 menit. Sudah ngantar penumpang ke Cinere, Depok, Jawa Barat. Ini pakai OVO 99.200. Oke, langsung aja ya. Selesaikan saja, turunkan. Wow, ini penumpang bayarnya segini ya. Tadi tol sama tol-tol ini apa pakai punya ibunya ya. Sekarang go partnernya nyalain lagi. Belum update nih mapnya. Nah, udah update di Cinere nih, Cinere. Wah, perbatasan sama Tangsel ya. Wah, bunyi 14.000 Pondok Cabe Pamulang. Ntar dulu deh. Ini aja nih 31.000 ya, Keragunan Pasar Minggu. Ambil ya. Lapor komandan. Iya, masuk lagi nih ke Lebak Bulus. Jemputnya di Cinere ya. 22.000. Ini baru mau dimatiin malah masuk lagi gokarnya. Hei, matiin. Ya ini jemputnya di Cinere juga ya. Pakai OVO bayarnya. 3 menit deket nih. 580 meter. Oke, langsung aja kita jemput penumpangnya. Ya ada becak ya. Oh, Jawa Barat ini. Wah, 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 wah. Ternyata rame juga ya orderan di Cinere. Cinere Depok. Oh, udah deket ya, 200 meter lagi. 1 menit nyampe. Yuk, silakan. Ke Ragunan ya, pasar ya. Pasar Minggu Ragunan. Ini putar balik. Mundur aja, Pak. Mundur aja.
keluarnya dari kiri aja ya. Iya, kan. Tolnya gimana? Udah dipotong. Tolnya nanti ya saya input aja 13.500. Iya, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, sekarang sudah jam 10 lewat 22 menit. Sudah ngantar penumpang ini ya ke daerah Warung Jati Barat, Ragunan, Pasar Minggu. Pakai OVO ya, 31.900. Mau saya turunkan dan tagih tol. Tolnya 13.500. Oke. Ya, sip. Konfirmasi aja langsung. Ya ini, gokarnya nyalain. Sip. Tumben nih daerah Warung Jati Zong. Ini cobalah. Puter balik dah, puter balik saja. Ah, ini saya mau masuk ke pemukiman penduduk ya. Lah, ini ketemu perumahan Bank Rakyat Indonesia lagi nih. Waktu itu di konten sebelumnya di Rawasari, ini yang di Ragunan ya. Ya, kita ngetem di sini aja ya. Mundur pelan-pelan. Ya, sip. Ya, ini dapat orderan di jam 10 lewat 31 ya. Ke UI, UI Depok. Woi, ambil. Jemputnya di Pejaten ya. 45.000 nih pakai GoPay. Ya, ini jemputnya deket ya. 3 menit 850 meter. Baru ngetem sebentar, belum ada 5 menit kali ya di sini. Oke, kita jemput penumpangnya. Lah, ini gimana, balik lagi ke Depok, baru ke Jakarta lagi, udah disuruh ke Depok lagi. Waduh, brabe. Oke, udah deket nih ya, 200 meter lagi nyampe, sebelah kiri, belok. Ya, oke, silakan ke UI Depok ya. Ya, udah ya. Iya, sama-sama. Oke bro, sudah ngantar penumpang ke UI nih ya. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini supaya nggak kena parkir. Free-nya 20 menit doang. Ya, ini saya mau menyelesaikan orderan dulu ya. Kita minggir dulu. Ya, sekarang sudah jam 11 lewat 9 menit. Tadi saya masuknya itu jam 11 lewat 2 menit ya. Sudah ngantar penumpang ke UI Depok. 45.000 nih pakai GoPay. Ya udah, langsung aja ya. Kita selesaikan saja orderannya. Lupa tombol geser. Oke, kita melipir-melipir lagi ya. Udah deket nih pintu keluarnya. Oh iya bro, Grab-nya nyalain lagi ya. Ini sekarang posisi di stasiun UI. Nih, sebelah kanan nih. Stasiun Universitas Indonesia ya. Kayak begini tuh. Nah. Kalau mau naik kereta enak nih, turun sini nih ya. Yang kampusnya di sini ya. Cuman masuk sini harus pinter. Mari kita keluar ya bro. Udah 10 menit nih. Di sini free-nya berapa menit, Pak? 20 menit. Iya, oke. Makasih ya. Masih gratis. Ya, arah Jakarta keluar belok kanan ya. Ya udahlah, kita keluar dari UI ya. Woi, ini hemat nyala sendiri ya ke stasiun UI nih. 15.000. Kok nyala sendiri sih hematnya? Bentar deh, minggir dulu. Mau matiin hematnya nih. Ih, nyala sendiri hematnya. Dia nyala sendiri nih kalau udah jam 10 gitu, nyala sendiri ya. Dia pun udah dimatiin. Oke.
Lanjut lagi. Ya udahlah, ngetem di sini aja dulu ya. A few minutes later, one eternity later. Aduh bro, ini ke Tanah Abang, Tamrin City. Tamrin City, aduh, ya hilang lagi. Ah, Tamrin City nggak keambil. Ya, waduh bro, tadi ke Tamrin City nggak keambil lagi. Aduh, kacau deh. Detiknya cepet banget hilangnya. Baru mau dicocol udah. Ah, udah kelewatan. Sekarang sudah jam 11 lewat 37 menit. Masih belum ada orderan yang masuk lagi. Tadi gara-gara nggak kecocol kali ya yang ke Tamrin City. Jadi anyep nih. Yaudahlah, pindah tempat. Nah, ada orderan masuk nih, 41.000 ya ke Fatmawati. Ambil dulu ya. Posisi di stasiun Lenteng Agung nih. Jemputnya 3,5 kilo ya, OMG. 7 menit ya, nggak apa-apa lah. Ini posisi stasiun Lenteng Agung tuh, di sebelah kanan ya. Ini bayarnya pakai GoPay ya, jemputnya di Srengseng Sawah. Ya kita naik ke atas. Putaran baliknya naik ke atas melewatin rel kereta. Ini ya putaran baliknya ya. Lah ini kocak, giliran melipir malah dapet ya. Giliran diem di tempat malah anyep zong. Ya 3 menit lagi. Ini di stasiun Lenteng Agung lagi nih. Yuk silakan ke Fatmawati ya. Iya. Okay. Aku tak kuasa. Oh, menanti semua. Oh, dan aku tak bisa hanya menanti. Kau pergi, tinggalkan ku saat ku butuh pelukmu. Aku di sini selalu menanti. Iya. Iya, sama-sama. Belum dibuka ya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Sekarang sudah jam 12 lewat 13 menit, sudah ngantar penumpangnya ke Fatmawati Raya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, pakai GoPay 41.600. Tadi lewat itu ya, lewat tol. Ya udah langsung aja selesaikan ya. Pakai tol punya masnya. Ya. Istirahat sejenak ya di sini. A few minutes later. Oke, bro. Kita lanjutkan lagi ya. Cari orderan berikutnya. Sekarang sudah jam 12 lewat 33 menit. Langsung aja ya, aktifkan lagi. Ini GoPartner-nya ya, aktifkan. Dan sekarang GrabCar-nya juga nyalain. Dan yang lain-lainnya nyalain juga. Maxim-nya juga ya, sudah on. Ya, kita cabut dari sini ya. Di tempat sini drop off maksimal 20 menit tuh. Ya ini lagi nyari-nyari tempat buat ngetem ya. Masih belum ketemu nih. Nah, ini ketemu ya tempat buat ngetem nih di sini deh. Ya, tempat nyendernya di sini ya nih. Di Lebak Bulus. Di perumahan gede-gede nih. Ini rumah gede banget nih. Tuh gede. Ini juga nih gede banget nih. Sekarang sudah pukul 13.00 ya. Aduh, masih zong nih. Nah, baru dapat di jam 13 lewat 1 menit nih ke JCC ya. Gelora Bung Karno ambil. Ya, ini jemputnya di Lebak Bulus. Kayaknya deket nih. Tagi tunai yang 40.500 nih. Potongannya kecil ya. Pakai promo biasanya nih.
Jemputnya deket ya, 1 kilo, 5 menit. Aduh, enak banget abis tengkurep-tengkurepan ya. Ya, itu di portal depan. Ya udah kita putar balik deh, mundur. Eh, hujan. Gerimis aja. Gerimis tuh. Kelihatan enggak? Lah, panas-panas begini gerimis. Landai, 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 landai. Nunggu orderannya sampai bete ya. Sampai tidur-tiduran, sampai tengkurep. Baru setengah jam kemudian baru dapet. OMG, hello. Ya, 2 menit lagi nyampe, 400 meter. Tinggal belok kiri nih, di depan. Ya, silakan. Ke JCC ya? Iya, ke JCC. Oh iya, Bu. Oh, Bu. Pelan-pelan aja. Ya, udah ya. Aku tak kuasa. Rp45.000, Bu. Ini, Mas. Oh iya, Bu. Iya. Semuanya aja. Oh ya, terima ya. Kasih banyak, Bu. Terima kasih juga ya, Mas. Iya, Bu. Mas. Iya, sama-sama, Mbak. Sekarang sudah jam 13.54. Sudah ngantar penumpang ke JCC ya, Jakarta Convention Center di GBK nih. 40.000 ya. Saya dikasihnya 50.000. Ada tip 9.500. Oke, langsung aja selesaikan ya. Bersihnya berapa ini? Bersihnya 35.200. Lah, kok ini Grab-nya biru semua ya? Coba aktifkan. Loh, kok ngaco nih? Eh, ini di laut ini. Lah. Ah, udah bener nih. Ya, kita melipir lagi ya. Kayaknya habis hujan deras nih di sini nih. Jalanannya basah banget. Wah, macet banget itu yang pada mau ke JCC itu ya. Ini kita lurus aja deh. Macet banget ini MPR DPR. Waduh, ada demo lagi jangan-jangan nih. Ya, macet banget coy. Nih ya MPR DPR nih, tuh gedungnya. Wah, kirain ada demo. Nggak taunya ini macet lampu merah. Sleepy ini. Sampai sini-sini ya. Ini baru jam 2 ya. Udah kusut jalanan. Ya udah ntar jam 3 lah, siap-siap pulang aja. Kalau udah jam 4, jam 5, wah udah makin kusut dah. Nggak karuan deh. Iya nih macet di lampu merah. Sleepy. Parah juga ya. Aduh, kita ambil yang kiri aja lah. Ke arah stasiun Palmerah. Rungkat macetnya. Ya, stasiun Palmerah juga macet. Rungkat juga. Padahal hari Sabtu ini loh. Rungkat cuy itu. Merah. Waduh, bunyi nih. Stasiun Palmerah ke JCC. Aduh, kagak deh. Macet-macet. Ya, sekarang sudah sampai TVRI nih. Masih belum dapat orderan yang cocok ya. Ya, ini kita lurus aja terus ya. Bingung nih kalau di sini nih buat ngetem di mana. Indrev 15.000 nih, Pak. Bersihnya berapa? Aduh. Ya udah melipir-melipir ke Semanggi, masih zong ya. Ya ini udah melipir-melipir sampai Rasuna Said Kuningan, masih zong nih. Ya ini udah nyampe Kokas, masih zong ya. Gua nggak tahu deh nih. Kok jadi anyep begini ya. Aduh, aduh. Coba masuk ke Kokas dulu deh. Ya ini udah melipir-melipir ya, udah jam 14.35. Masih zong nih di belakang Kokas.
Sekarang udah gak bisa ngetem di pinggir sini, yang udah jadi taman. Ya udahlah, kita ngetem di sini aja deh. Nih di sini nih. A few minutes later. Waduh, parah ya, udah jam 15 lewat 2 menit masih zong nih di deket-deket kokas ya. Kacau nih. Ya udahlah, kita pulang aja ya ke RSKD Duren Sawit nih. Ya, konfirmasi. Yang di Grab-nya saya tujuan juga deh ke nih Burger King Duren Sawit aja lah. Ya udahlah, ini kok jadi anyep begini ya, nggak bunyi-bunyi ya. Ya ini saya melipir pulang karena kalau udah sore rungkat jalanan macetnya parah. Waktu kemarin-kemarin itu ya ampun, habis waktu di macet doang. Makanya dah kapok dah. Mending ya pulang aja lah. Ke Duren Sawit nih 28.000 ambil. Ini dampet ya. Ah belok kanan dulu nih, masuk kokas. Giliran set searah malah dapat. Jemputnya di kokas lobi timur ya, yang KFC. Iya. Lobi timur KFC. Ke Duren Sawit nganternya ya. Ini ya tuh jemputnya tuh ya, tuh. Tinggal 3 menit lagi. Wih, masuknya aja macet nih. Ya, silakan, Mbak. Ke Duren Sawit ya. Ya, udah ya. Aku tak bisa hanya menanti. Iya, sama-sama. Ini jalan buntu ya? Iya, jalan buntu, putar balik. Putar balik aja. Sekarang sudah jam 15 lewat 29 menit. Sudah ngantar penumpang ke Duren Sawit, Jakarta Timur. Pakai GoPay ini ya, 28.400. Langsung aja turunkan penumpang, bayarnya segini. Ya, konfirmasilah. Udah habis nih set caranya. Ya. Ya ini ke arah pulang 9 menit 2,2 kilo. Ya udah deket. Ayo kita pulang saja ya. Memang kita berbeda, tapi saling menyayangi. Saling membutuhkan saat ini dan mungkin seterusnya. Sekarang sudah jam 15 lewat 49 menit. Saya sudah sampai rumah ini ya. Trip yang sudah saya tempuh hari ini 136,8 km. Wow. Dan average-nya 16,8 km per liter. On beat hari ini masih belum memuaskan ya. Masih anyep ini bro. Tadi parahnya itu waktu abis nganter penumpang ke JCC. Melipir-melipir sampai kokas. Zong, nggak dapet. Giliran pakai set arah, mau pulang malah dapet tuh. Aduh. Ya udahlah. Sekarang saya mau ngecek berapa pendapatan saya hari ini. Mari kita ke layar handphone. Ya ini pendapatan yang di GrabCar 196.300 dari 4 orderan. Dan ini pendapatan yang di GoCar 127.400 dari 3 orderan ya. Ya ini pendapatan GrabCar, GoCar dan tip dari penumpang di total segini ya, 333.200. Ya konsumsi BBM
trip dibagi average hasilnya segini ya, 8,14 liter. Dikali 10.000 harga Pertalite, biaya konsumsi BBM-nya jadinya segini ya, 81.400. Ya ini pendapatan dikurangin biaya konsumsi BBM, hasilnya segini ya, 251.700. Ini belum sama biaya-biaya perawatan mobil ya. Kalau ada ya dipotong aja, terserah. Ya misalnya dipotong 51.000, ya udah berarti bersihnya 200.000. Gitu aja kok repot. Lini masanya seperti ini ya. Nah ini bener nih, nggak ada garis lurus lagi nih. Ini di daerah Pulau Mas ya, anyep nih Pulau Mas. Terus ini sempat terdampar ke Cinere, Depok nih juga nih, UI Depok. Tapi untungnya nggak ke Sawangan sama nggak ke Citayam ya. Aduh, berabe kalau ke situ. Terus ini GBK nih, Gelora Bung Karno Senayan ya. Oke, jadi seperti ini. Lini masanya kayak SpongeBob ya. Kakinya nih, kakinya SpongeBob. Ini kotak nih, kotak. Wow, jadi segitu ya pendapatan saya hari ini. Tadi saya start on beat itu dari jam 8. Jam 8 kurang ya. Sampai rumah jam 4. Jam 4 kurang juga. Ya, kurang lebih 8 jam. Ya udah, gitu aja ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, yor, cor, cor. Oh ya bro, tambahan, saya mau mengomentari. Saya turut prihatin dan kecewa juga sama kasus yang lagi viral itu. Ada driver minta uang ke penumpang 100 juta. Uset deh, yang bener aja bros. Penumpang jadi merasa takut jadinya kan, imbasnya ke kita-kita ini. Jadi takut mau pesen driver online ya kan, takutnya kejadian kayak gitu lagi. Tapi untungnya udah ketangkep ya drivernya ya. Kalau bisa udahlah langsung di PM aja. Itu udah mengancam keselamatan. Aduh, itu kalau dipikir, dibayangin ya, itu penumpang perempuan terus aduh kayak di film-film horor jadinya. Wait a minute. Kesel juga sih dengar kronologinya seperti itu. Ya udah pokoknya buat penumpang jangan takut lah. Pesan driver online ya kan, masih banyak driver-driver online seperti kalian penonton-penonton ini ya. Itu cuma hanya 0, sekian persen yang ya kayak begitu ya kelakuannya. Oke, salam satu aspal.